Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih dan syukur. Untuk itu kami berharap pada hari ini boleh mendapatkan cuaca yang baik, cuaca yang cerah untuk mendengarkan akan renungan himat pagi yang disampaikan oleh Pendeta Utomo. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Aku menghalau dia. Dengan ayat Alkitab Yehezkiel 31 ayat 10 dan 11. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukan selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. C.S. Lewis memiliki pengertian yang menarik tentang kesombongan demikian. Kesombongan pada hakikatnya bersifat kompetitif. Naturnya itu bersifat kompetitif. Kesombongan tidak merasa senang karena memiliki sesuatu. Tetapi hanya jika memiliki sesuatu yang melebihi apa yang dimiliki oleh orang di sebelahnya. Sementara kejahatan-kejahatan lainnya bisa dikatakan hanya berkompetitif secara kebetulan. Kejahatan-kejahatan lainnya terkadang bisa mempersatukan orang-orang, seperti persekutuan dan persahabatan yang erat di tengah orang-orang yang mabuk dan tidak suci. Ia menambahkan, selama Anda menjadi orang yang sombong, Anda tidak bisa mengenal Allah. Mengapa? Sebab kesombongan adalah kanker spiritual yang memakan habis setiap kemungkinan dari kasih atau perasaan cukup atau bahkan akal sehat. Sedangkan langkah melawan kesombongan adalah menyadari bahwa Anda adalah orang yang sombong. Langkah tersebut merupakan langkah yang cukup besar. Setidaknya tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan sebelum menyadari hal tersebut. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak tinggi hati, itu berarti Anda memang tinggi hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, suatu pemahaman yang cemerlang dari C.S. Lewis tentang kesombongan. Ia meyakini dengan benar bahwa kesombongan adalah kanker spiritual yang membahayakan. Nabi Yehezkiel dalam pengajarannya dengan jelas menyatakan bahwa Firaun, sang penguasa Mesir yang luar biasa itu, mengalami kejatuhan yang mengenaskan karena kesombongannya. Segala kuasa, kemegahan, dan keberhasilan Firaun yang mentereng menjadi sia-sia. Bahkan ia dihalau oleh Tuhan. Kesombongan Firaun membawanya kepada keadaan yang memilukan dan menerima hukuman Tuhan. Ada teori yang menyatakan bahwa untuk melihat karakter asli seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Dengan kekuasaan yang ia miliki, orang yang berkarakter mulia dan benar akan menggunakan kuasanya dengan bertanggung jawab serta mendedikasikan karyanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bertobat dari kesombongan dan keangkuhan diri supaya tidak dihalau oleh Tuhan. Tuhan menghukum dengan keras orang-orang yang sombong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Ampunilah kami Tuhan kalau di dalam kehidupan kami, baik kami sadar ataupun tidak sadar, baik kami sengaja ataupun tidak, kami hidup dalam kesombongan diri, kami hidup dalam keangkuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kami melakukan apa yang tidak berkenan bagi nama Tuhan. Kami mohon hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, kami hidup dalam kerendahan hati. Kami belajar untuk hidup benar. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya perjalanan kehidupan kami adalah perjalanan yang Kau berkati. Kami tidak dihalau, kami tidak dihukum Tuhan. Namun kehidupan kami senantiasa dijaga, dipelihara dan dikasihi oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur.
Amin. Selamat pagi Pak Wi. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Sehat. Puji Tuhan. Pak, kalau kita tadi mendengar renungan hikmat pagi-pagi ini, maka Tuhan begitu keras menghukum, menghalau Firaun. Menurut Pak Wi, ketika Tuhan berbuat demikian keras terhadap orang yang sombong, tanggapannya bagaimana? Ya, sudah selayaknya sih. Karena memang Tuhan juga tidak suka pada orang yang sombong maupun congkak. Iya. Ya. Oke. Jadi kita harus hati-hati supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan ya, Pak. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga hidup kita di dalam kerendahan hati supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan tapi mengalami kebahagiaan dalam kehidupan. Selamat berkarya, tetap sehat, tetap semangat, jalani vaksinasi ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan jadwal. Tuhan memberkati.